أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maradadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina waja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka
membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. يَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Qara' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. أَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. لَن نُمِدُّهَا أُولَاءِ وَهَا أُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhzula. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya,
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Akhfir lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wabn as-sabil wa la tubadzir tabdhira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kanas syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'ud maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. La taqtulu awladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. La taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.
sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Dzalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil 'arsy sabila. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung. Tidak ada bandingannya. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihim wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum
innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idhum najwa. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Qul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayquluna man yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwal marrah. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum, in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibkum, wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ulid'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. In min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban shadida kana dhalika fil kitabi masqura. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Dan ingatlah
ketika kami wahyukan kepadamu. Sungguh, ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhkhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. Ia Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau Iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau Iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana melainkan sebentar saja. Man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu
merupakan ketetapan bagi para rasul kami, yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-baatil, innal baatila kaana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. La in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Illa rahmatan mir rabbik, inna fadlahu kana 'alaika kabira. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Kalau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasulah. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Alika jazauhum biannahum kafaru biayatina waqalu aiza kunna izaman warufatan ainna lamab'uthuna khalqan jadida. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Kalau antum tamlikun khazain rahmat Rabbi, idzal amsaktum khashyat al infaq, wa kana al insanu qatura. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat, fas'al bani Israel idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mas'hura. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basa'ira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Dan dia Musa menjawab, sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga
engkau akan binasa, wahai Fir'aun. أراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya. قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Bilhaqqi anzalnahu wa bilhaqqi nazal, wa ma arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladhina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alayhim yakhiruna lil adqani sujada. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud. Yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya.